ini di bawah naungan manajemen hebat loh sekarang ini. Jadi dia hebat banget secara step level karir itu bener-bener upgrade banget, iya, bagus kak. di bawah naungan apa? Tiga TV ternama. Iya. Jadi, keren, kan? Kayak Carubek ya. Jadi saya punya belajar gitu. Ini macam mau aja nggak apa-apa mau dikata apa-apa, tapi aku ngomong. Jadi kalau aku tuh dulu juga gitu, aku masuk dulu apa di manajemen label besar. Jadi biar pembuktian nih bahwa dulu pada tuh nyesel sama gua, gitu. Ya benar ya kan? Jadi kebetulan tempat lihat selain label dan juga manajemennya ini juga secara publishing lagunya sama sama Onyo sama Sarwenda. Ya. Oke, yuk. Ya. Nah, sekarang kita mau dengar mereka nyanyi. Oh, ya. Oke, mereka aja ya. Kenapa? Ya. Boleh. Cidro. Kau yang ini rasanya Citro janji tekan eko weng ngapusi nanti pene suene aku ngenteli udah etno nangis batenku ngerengke sorepku telas kebo senetes elok cendol dawe cendol dawe cendol 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 belum nih. Udah kita cariin aja jodohnya mau. Kita cariin dulu kalian kira-kira tipenya Lia itu kayak apa. Oh iya benar. Kita jejerkan beberapa laki-laki yang ada di sini ya. Oke. Okay. Iya. Menurut Lia kriterianya Lia itu yang mana? Oke. Okay. Ya. Di sini banyak yang ganteng-ganteng enggak, Kak? Iya. Yuk, hanya di dari Donsu. Sayang.